Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Engkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Engkang kula hormati Bapak Guru beserta staf lan jajaranipun. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji wabil khusus panitia penyelenggara angkang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang gulak lan panjenengan sami, moga-mugia ketemuan gulak lan panjenengan sami dadosaken temurune hidayah rahmat lan barokah Allah subhanahu wa ta'ala kedue gulak lan panjenengan sami, amin ya rabbal alamin. Kumpul gulak lan panjenengan sami dalam acara haflah anak putu gulak lan panjenengan sami. Moga-mugia anak-anak wau dados anak-anak kang soleh lan soleha, manfaat ilmune selamat ning dunyane sampai tekan akhirate, amin ya rabbal alamin. Karena pada dasare kabeh wong tua menghendaki pengen duwe anak kang soleh. Kabeh wong tua pengen duwe anak kang soleh, tapi ternyata donge gede beli dadi anak kang soleh malah dadi anak kang salah. Ya, itulah kenyataan kehidupan gulak lan panjenengan sami. Yong kabeh wong pengen duwe anak kang soleh, tempo donge gede anak dadi anak kang salah. Sing salah kije sapa je kang, apa anake apa wong tuane. Aja ilok nyalahkan sapa-sapa tapi mulai ngerayangi awake kulak lan panjenengan sami. Yo, kenapa? Karena bahasane wong tua kulak lan panjenengan sami kan sering ngungkapaken sing aran uwoh iku murak mangsa adua sing wiwitane, sing aran banyu iku tumrotose ya meng mengsor. Makanya ketika gulak lan panjenengan sami kanda generasi ne gulak lan panjenengan sami inggi puniko, saking gulak lan panjenengan sami kang dadi wong tuane, sudahkah gulak lan panjenengan sami mempersiapkan anak-anak ke gulak lan panjenengan sami dadi menusa-menusa kang taat maring Allah subhanahu wa ta'ala. Hari anaknya Nabi Ibrahim aja kang hebat-hebat. Hari anaknya Nabi Ibrahim meyong bapaknya hebat, emboke hebat. Akhirnya dua anak ya hebat, bapaknya Nabi, anaknya ya berarti Nabi. Bareng dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami macem-macem. Kenapa aja kang? Karena dari titik dasar kehidupan kulak lan panjenengan sami nalikane gulak lan panjenengan sami pengen duwe anak, yang sing ake-ake kibli niat gawe anak, sing ake beli niat gawe anak, niate gak gawe enak akhirnya dadi anak. Tapi ketika gulak lan panjenengan sami belajar ing dalam hikayah-hikayah kang wonten ing dalam ayat ya Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah ya, apa maning ketika gulak lan panjenengan sami ya baca tentang riwayat Nabiullah Ibrahim alaihi salam, nalikane Nabiullah Ibrahim alaihi salam umure 100 tahun luwih, rabine Ibrahim umur pira? 80
tahun. Ternyata di ning nalikane Nabi Ibrahim umur 100 tahun, rabine 80 tahun, ning kono masih durung duwe keturunan. Apa yang terpikirkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta istrinya adalah generasi penerus kang gelem ngibadah maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jekang tujuan dasare Nabi Ibrahim alaihissalam pengen duwe anak iku, pengen anak sing nutugaken ngibadah maring Gusti Allah. Lah bareng kula lan panjenengan sami kan niate beli mono. Loh, maksudnya niate beli mono ya kan? Yang kadang-kadang gegawian bayar panggawi anak orang jampi-jampi acan. Nah, makanya kenapa Nabiullah Ibrahim anaknya hebat? Karena awalnya niatnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam apa? Pengen duwe anak kang nutugakan, kang nerusakan, memperkenalkan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya anaknya hebat. Hebat dari anak pertama Nabiullah Ismail alaihi salam. Sing rabi kelorone siapa maning anaknya arane Nabiullah Ishak alaihi alaihissalam. Ningkono subhanallah anak-anak Nabiullah Ibrahim alaihissalam dadi anak-anak kang soleh lan nurunaken generasi-generasi kang soleh. Kenapa? Karena diawali kelawan niat kang bener, karena diawali kelawan niat kang bagus, dedonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Bareng kula lan panjenengan sami sekian sing dadi wong tua, awit awal lora niat sampai tekan lahire anak ora ilok didonga kaken. Kepokok ya kepokok donga kaken gak kegawa-gawan ning adat lan tradisi ya kepokok baka wayai lagi meteng oli papat melu ngupat. Loh kenapa? Karena sing kaki boyot bengen. Tujuannya apa? Yambu ya. Lah iya waya olip itu memitu kau si dirame-rame gak kepoko. Maksudnya aja kang iya memitu ku bakal anak pertama keloro ketelu mah ya beli lo gimatan. Lah maksudnya aja kang iya bakal anak pertama memitu ya tutugakan anak kelorone ya memitu mah ningkun mah bakal lagi anak pertama mesti ngawit ngupat ya selamatan gede-gedean waya memitu ya gede-gedean. Akhirnya alhamdulillah lila waya anak loro ya dan meler memitu beli apa beli yongan. Nah iya lo kenapa aja kan? Karena awal-awal kulaklan panjenengan sami membina generasi yang hebat itu dari mana? Dari orang tuanya. Maksudnya aja kan? Bakal wong tuane sering dongaka kening anake, maka niscaya anake dadi anak-anak kang kang soleh. Kenapa? Karena awal-awal kang wajib memberikan pendidikan, karena awal-awal kang wajib memberikan pelajaran dan pengetahuan. Duduk ustad, duduk kiai, duduk guru, duduk santri, siapa kang duweni kewajiban? Inggih punika wong tua lorone. Lah anane madrasah aja kang, anane madrasah golongan ustad kiai ki jare dewe mangrewangi sampean saking sing direwangane lah kebawa rasane. Oh jadi sih kang, iya singaran kewajiban didik anak ku duduk kewajibannya ustad, duduk kewajibannya kiai, duduk kewajibannya guru, tapi kewajibannya wong tuane. Maka priwen ya kang, kira-kira anaknya dados anak-anak kang soleh sing seringan dongakaken anaknya kulak lan panjenengan sami ya awit kapan ya lamun bisa ya sing awit sadurunge ngandung sampai tekang ngandung sampai tekang lahirnya jabang jabang bayi sing akin doang akan ning anak ya ora ina aja kang kita kudu doang abai doang abai apa nih apa sih yang sembahyang dibeli ciloke. Iya bakal ya wis je doang akan anak irak ya ora ina aja tak doang akan abai buka pan dedongane. Iya ya kenapa? Karena uang kimong belok kedinginan. Ya kan bakal diwarai yang ngomongnya wis tak doang akan yang bini ya ku dianggar bay kayak konon bocah ku bukapan doang akan nih waya bengi turu ya karpe dewek waya awan dolan ya karpe dewek bokat lagi arpan turu begitu geletak turu diusap bun-bunane terus diwacakakan alam nasyrah laka sodrok sampai tekan peragat terus diwacakakan maning ayat kursine sepisan terus kulhune sepisan terus surat al-falake surat an-nase sepisanan terus dimpos bumbunane
seronggal bengi. Insya Allah wah anaknya sampian ki idap, anaknya sampian ki dadi anak-anak kang sok kang soleh. Berarti pengharapannya dari titik awal gula lan panjenengan sami Nabi Ibrahim dadi ne anaknya hebat-hebat soleh-soleh karena sing awit niatnya gak bisa hebat. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam duweni niat benjang duwe keturunan kang nutugaken ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai tekang rabi nih ketika mencapai titik keputusasaannya wis kang kayane mah kita ki bakale beli duwe anak lapa sampeyane wis tua kitane wis tua dadi priwen kinki ya kira-kira bisa duwe anak ya wis encang kang lapa sok kawinan hajar Siti Sarah sampai nawakakan laki ini kira-kira duwe anak sok kawinan wadon sejen ku embok kanane ga sing bengene ku mekonon Rabine Ibrahim karena beli duwe anak-anak nawa nih kongkon kawin maning sok Sarah sekian emang segelem mah dah iya Siti Sarah bengen sampai mikirakan kang kini gadangnya priwen sealam dunya sing ibadah ning Gusti Allah ki mau wong telu sampean kita karo Hajar sampean tua gadangnya mati kita tua gadangnya mati Hajar tua gadangnya mati kita mati sampean mati Hajar mati berarti ning alam dunya kian lah kawong ibadah maring Gusti Allah dadi priwen ya wis kang cang kawinen Hajar bokat bae sampean duwe anak saro bengin maya mekonon wak nawani ning lakiku lah saro sekin ya mbu ya ya tapi Ibrahim gak beli kaya lanang wana kajir wah serang lanang wana kajir itu kan udah ya kabran ya lah ya tapi Ibrahim kok dikit Hajar aja main kawin-kawin baik apa kok kita istiqoroh dikit maring Allah Subhanahu wa ta'ala jaluk petunjuk maring Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya Ibrahim istiqoroh jaluk petunjuk ning Gusti Allah mudun malaikat Jibril Ibrahim benar kawin Siti Hajar makanya Ibrahim kawin karo Siti Hajar atas apa? Atas dasar petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala jadi beli gua gue kabran beli ya akhirnya nikah karo Siti Hajar dua anak siapa arane Ismail alaihi salam iku begitu dua anak yang labrabiahnya rora dua anak bengen mah beli nganak ya wis awan bengi karo Siti Hajar anaknya di kudang didongakakan kira-kira jadi anak kang soleh ya kan Rabbi habli minas solehin ya Allah payin turunan kita turunan ingkang soleh iku dongane Nabi Allah Ibrahim alaihi terus didongakakan anaknya sampai tekan jadi anak kang soleh bareng kulak lan panjenengan sami ya boro-boro dedonga ya makanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam begitu dua anak dipongong ya kan ya dipaiwuru asmani Allah Subhanahu wa ta'ala maka ning dalam syariat ajaran agama Islam nalikane kulak lan panjenengan sami dua anak jebral lahir metuning alam dunya lapa dikongkon diadani kuping tengene dikomati kuping kiwene supaya apa awal-awal kang pertama dirongoka kening si jabang inggi puniko asmade Gusti Allah jadi jebra lahir ki aja di gebrak-gebrak dikit ngun walahiran taroning tampa di gebrak kan lor kan kidul kan wetan kan ulon akhirnya waya gede yang ngalor ngidul baik bocah ki nah makane pentonga maring Allah Subhanahu wa ta'ala ndongakaken anak putune kula lan panjenengan sami kira-kira dadi anak kang soleh dadi awale sing donga dikit dongane siapa bukan hanya dongane kiai bukan hanya dongane ustad tapi utamane dongane wong tua lorone yari ustad kiai mengwis buku setiap saat ndongakaken anak santrine kira-kira ilmu kang diberikan ilmu kang diajarakan mugia manfaat kangge bocah-bocah kang pada belajar utamane ya wong tuane beli dedonga
Ya kan geletak ning ngarepan sajadah ya ku banyu putih srob sampeyane salat berangkat salat zikiran aku ane buka bari wiridan bari dedongan jaluk maring Allah Subhanahu wa ta'ala peragat donga peragat wiridan banyune dimet sok ditaro ning tempat aduse separo ning tempat nginunge separo berarti setiap hari anake kulak lan panjenengan sami nginung banyu donga diadusi kelawan banyu donga kongkon je beli hebat anake makonon beli wong kene kok halo ai beli ngakane dedonga sote bakal kesambot tanah ke kogage ya nah iya tadi ya kang ya bila perlu setiap hari setiap waktu anak butuh gula lan panjenengan sami didonga didonga kan anak ke rewel nangis besrok diwacakaken ya kan nalikane anak turu diwaca diwacakaken ya surat al-insyirah ayat ayat kursi atawa minimalnya ya diwacakaken kulhu kulhu bemi bisa ora. Nah iya diwacakaken ya kanggo siapa kanggo anak ya kau anaknya idep alhamdulillah anaknya nurut alhamdulillah jadi bakal wis jalan nih anaknya wis mandi nih anaknya kanggo siapa maning ya kang kanggo mantan-mantan anak ya siapa aja kang mantan anak-anak tuh ya bakal mantan anak-anak kan rabi nira karo laki nira bukan tanda wong wadun rewel trebot bae beli nurut karo laki encang radam posen bun-bunane kok rada timpas bun-bun ya anonim iya sampai takang doer cangkeme bewel cangkeme gabda baka watak wadun makonan meyangger bae wak dongan tok dongane yangger remet jening laki. Duh kenapa ya kan? Karena memang singaran watak ku sejen karo watuk. Lari watuk masih bisa diobati. Lah bakal watak angel. Apa maning watak-watak wadon singaran cangkem ya beli gelem meneng. Ya anone mah iya. Loh hebat hebat wong wadon gua. Pegawiane beli katon tapi akeh pegawe. Pegawian tapi pegawiane beli beli katon ya siapa tahu menggawe jalan yang gerambiang ya jalan anone mah. Iya bari menggawe bari ngomong dadi ya dadi bakal wong wadon bakal wong lanang ya mangsa dadi ya sro bakal wis menggawe ya wis cek cangkem iya wong lanang gegaleng ana wong 10 ya paling suara pacul bae kecerak-kecruk tapi bakal wong wadon sing menggawe ngoyos wong loro tekan beduk ya beli beragak tanda iya bo nah iya tapi beragak beli pegawiane pragat pegawian ya siapa tahu bari ngomong baik kayak alhamdulillah jagate grigi sarapan udan wah wong wadon berasat ngentasi pepian kak ya bari ngomong kok si batin mana wah lanang jengak cenguk kak bari nariki pepian kak iya angker tangan kian mana meni kak anak wong lanang jengak cenguk ori ya ora ngku bari ngukuti pepian ya bari ngerambiang baik kunku. Iya sampai tekan geledak diwadai paso pasone balang akan klabrok kusi orang kena pegel-pegelacan tersing pasar ya kuntu bae tangan kien sing ngentasi mah ana wong jengak cenguk ga ora ya ora empu beli weru dakun ko wajahe pada dintasi jagate udan darian dibeli teles kabe ya bari mancing ka ya sing lanang ya ongkong-ongkong bae udah tutut kebal kebu iya. Nah, ya alhamdulillah. Tapi peragat beli pegaweane. Peragat. Ya kan peragat udan pakaiane garing masining paso. Ya baring lempit iki. Yang gercaya kudu tangan kien maning bae. Barang lakine wis mangkat arep ngumbangi siapa sro? Iya bagin lakine mangkat di ana entok diumbangi entok ge ya sirama tok gurip yo enak kok sih. Dan tinggal karimbangan kita mah jadi rabi nih kok yang lempitikin yang mano kian entok ketumbangi suwe-suwe nih halo lu maksudnya cek yakin ki bengene ki lagi cilik ki kurang didongak kan dadi nang gramjang bae. Iya tapi hebat ya wong wadon cangkem yang gurambyang ngomong baik tapi seluruh pekerjaan kang ana ning omah kecebak kabeh alhamdulillah
maka sampean sing dadi wong lanang bersyukur duwe istri model kaya kenen. Alhamdulillah. Kita marepan tek jurna bae Gusti, wong wadon arepan kanan arepan kenen arep ngomong bae, arepan apa ya bokat kita uli sing kaya kenen wis endah Gusti ora apa-apa semati-matine dewek bae lah. Iki sun. Ai jese mati-mati ne deng lah ya toli priwen kongkon dipateni. Ya jawab. Ya kenapa? Ya bokat olie sing model kaya. Lah ya kono nang ngadur ke sing aran menu sama wis ana pasang-pasangane dewek mah ya, ana pasangane dewek. Dewek. Ya jare sapa yang rumuse mekono nje. La yun kingul musyrikina ilal musyrikat walal munafiqina ilal munafiqat wala sarikina ilas sarikat. Maling ketemu karo maling, wong musyrik ketemu karo wong musyrik, wong bener ketemu karo wong bener. Ibarat satuan ya entok ya ketemu karo entok, bebek ya ketemu karo bebek. Dadi bakar rabine model kaya kono dia silane kemangsa kaceka piraha kaderga. Dabi kebakan nyalakakan wong wadon ya gerayangan awake dhewe ya kosi kita jakang wong wadon kaya kono ya serok bae dipikir maning sira oli wadon kunko bengene sing tangane kiai ta oli ketemu ning organ ya wis ora ketemu ning organ mah Pak. Nah, iya duwe anak gelem madrasah bae alhamdulillah, duwe anak gelem mondok pesantren alhamdulillah. Lila, dadi jakan ya wis ayo, wis karuan kita sing tua-tua mah wis kadaluarsa, iki tinggal nutukaken priwen carane gawe generasi anak-anak kang saleh. Miskin wis angel dioyek-oyek iki ora, da wis tua. Wah, maksudnya jakan, ya srok sampean bisa beli nglempengaken wiwitan sing tua. Beli bisa, dadi bakar pendilempengaken sing dilempengaken ku mau sing lembut-lembut. Hari sing tua mau wis angel. Maka sing lembut bisa dicagak, bisa bengket karo kawat plintir mene. Kinki bocah menggoke mene aja sampe dengak. Mana barang wiwitan tua diplintir cepat tua ukurane. Serang ngeli-ngeli kaken wong tua bakal beli ditukari ngulu ukurane. Kenapa? Karena memang sinaran wiwitan bakal wis tua angel. Dah iya dadi ndoyong akan wiwitan, lempeng akan wiwitan ya mumpung masih lembut golongan kelas A. Maksudnya kelas aja kan, ya kan masih lembut karena awalnya masih AKB, lamun mata masih awas, kuping masih awas, rahim masih ayu, awak masih atos, barang masih yang orang ngerem-ngerem macan sampean mah kita nih mantep. Dari pokoknya A wah, masih bisa diongkak angkek-ongkak angkek, ibarat wiwitan pangek masih lemes. Tapi bakal wis manjing golongan kelas B, wis angel dielingakene. Loh, kelas B ya kan rada tua wae. Maksudnya kelas B ya wis awale GBKB, lamun mata ya wis rada bureng, kuping ya rada budek, gigire gampang bengkak, boyok, endase bengel. Nguyue gebeser golongan iki. Nah, iya berarti kini golongan kelas beangil dilempengaken niki. Hongkon salat ya ngancil, ya gelem nglakoni salat ya sujude ya wis kang elang, ya. Nah, iya kenapa? Karena awake wis ka wis kaku. Tapi alhamdulillah ketika anak putune gelem belajar, gelem madrasah, gelem ning pondok pesantren, alhamdulillah. Lha pokat bae sing tuane jengkang manake mah alhamdulillah. Lah konene wong tua bisa keangkat derajate saking di saking anak-anake. Maka bahasane wong tua sering menghatakan keciwit kulit kegawa daging. Sampeyane bener tapi baka anak-anake ora bener, wong tua bisa kegawa gawa ya. Tapi senajana wong tuane ora bener tapi anak-anake dadi wong bener, wong tuane melu kegawa bener. Anak enggal sore mangkat ding tajuk adzan bae pujian bae wong tuane masih gak playboy. Tapi karena sing adzan ki anake ya
maning-maning Allahu Akbar. Asar bapaknya lagi taplu. Si jine asar jenda jeko anaknya kuen jaka durga. Akhirnya suwe-suwe ini bapaknya izin beli. Izin mandek beli. Ada gara-gara apa? Kegawan nih anak stop pak beli sinta. Nah iya ya anaknya mbak bisa kewalik-walik wah anak sing bapaknya mengtajuk baik meng masjid baik anaknya ning perapatan baik ya anak ini ya jari aku cekang singaran uwo aku cek beli ado sing wiwitane ya sote murah gening sorari sing kesempar-sempar ya bluluk murah aku cekang mangsa doa sing wiwitane iya ari bluluk tepluk neng wiwitane mungkinnya kena ke bluluk sing kesempar-sempar wong tuane mah bener ngaji bae trawe bae tapi anake subhanallah kaya bocah katolik menengae ning prapatan bukae botol matane menggelik gitare digonjreng bari kelak-kelik kelak nah makane gula lan panjenengan sami ning kene sing aran anak keciwit kulit kegawa daging anake bener wong tua bakal keangkat derajate gara-gara anak tapi ketika anaknya ora bener wong tua bakal kedansak-dansak gara-gara anak makanya singaran wong tua kan sering ngomong akan singarane anakku ya nak nik nuk nak maksudnya jakan kunkus singkatan singaran anakku ya nak nakal awi cilik ngamuk bae nangis bae gawe pegel nih wong tua rada gede bisa melaku-melaku bisa melayu-melayu nik niksa lagi enak-enaknya ketemu serantal ben dalang diubak rada gede SMP wis bisa nuk-nukari nih wong tua aku sanggup beli jejek ben mungkos iya lah iya baka beli kenal ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala benjang waya gede nek maksudnya nekek kenapa? Karena beli dididik ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala jadi sinaran anakku ya nak nik nuk nak ya nakal ya niksa ya nukari gede ne nekek kenapa? Karena beli kenal ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala maka diperkenalkan kelawan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala diceritakan kaya ngapa Nabi Allah Ismail alaihi salam anak kan paling nurut ning wong tua ne ajam haning dikongkon apa-apa sampai tekang dikorbanakan ning bapane Ismail siap mengantarkan lehernya kepada sang bapak bayangin wak Nabi Allah Ismail alaihi salam sing awit cilik dipisah karo bapane pirang tahun ya kang sangang tahun lawase Ismail karo mboke bae wong loro meneng ning padang pasir. Loh kenapa? Karena pada waktu mau kak. Nang panas Siti Sarah ketika Ibrahim duwe anak Ismail. Kawinan maning kan Siti Sarah kan bleglara wak. Kenapa? Ya wong wadon wak. Ndeleng lanangi asian-asian bayar karo sing nomko. Makanya sampean hati-hati. Bagian sing wadon yang ngomong wayuan maning elos-elos. Elos gak cangkem wak. Ning hati membludak kan. Ya aja maning tingkate wong kene ngrabine Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ngerasa sesek. Tiwas kita ngelosaken ae dadi wong mekenen wong wayuan ki. Jare bahasane Susi Arjeti mendok ditaroning weteng ki bisa mateng. Saking apane? Saking panas sampai Siti Sarah kebleklaran lih. Akhirnya bari diurusi dipejeti ning Nabi Ibrahim. Salah sawijin yang bengi Nabi Allah Ibrahim lagi majete ngucap yus gama gage sing waras ini bakang kono kelaran biar kita ne susah kau nenek gine susah akhirnya Siti Saron jrengkel bener kan sampean ndong akan kita waras ya bener masa kongkon lara kongkon mati kan kita bisa waras apa sarah obate sira bisa waras ke jamu tah bati pahit bae kang berobat nih dokter nih rumah sakit kalau nenek diarani corona kang rumah sakit-sakit ya dirawat ini sebangsa waras priwen carane bisa waras jare Siti Sarah singkirakan hajar karo anaknya singkirakan hajar karo
anak. Maka Ibrahim alaihissalam gawa Siti Hajar karo Ismail mendi ditaruh ning tengah-tengah padang pasir. Mung sing arane rabine kang aran Siti Hajar bener-bener yakin karo Gusti Allah. Begitu ditinggal ning tengah-tengah padang pasir, sewot orang malah berterima kasih. Oke Kang, kalau memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, saya yakin Allah akan menjaga saya dan anak saya. Rabine Ibrahim beli kaya rabine wong wana ajir. Dah iya bener-bener tak apa ditinggal ning tengah-tengah. Alamun iki ne ke tengah-tengah alas. Orang kun kan ning tengah-tengah padang pasir. Ditinggal akan berapa tahun? Bukan 1-2 tahun, 9 tahun. Tinggal akan urip karo emboke. Kaya ngapa rengekane Nabiullah Ismail alaihi salam nalikane bayu. Kenapa? Karena perbekalan semuanya sudah habis, langka banyu, pengen nginung, boro-boro kanggo nginung. Iduwe Siti Hajar wis beli metu. Ya pada waktu pun sasai Siti Hajar bayi, wah ya kayak kinen mati. Ya jare Siti Hajar ya kayak kinen mati. Akhirnya dedong ngamaring Allah Subhanahu wa taala, ya wis Gusti, bokat kudune kita karo anake kita mati ning tengah-tengah padang pasir. Kula siap Gusti. Begitu dedonga sujud jengek, suarane Ismail alaihissalam bayi nangis. Apa jari Hajar? Oh ternyata masih urip. Akhirnya Siti Hajar gegulat banyu, bulak balik sampai hari ini ditapak tilasi oleh anak cucunya. Untuk apa? Untuk tempat ibadah kang arane sa'i. Lapa pada waktu itu Hajar mencari air untuk bayinya. Makanya bakal urusan banyu ya wong wadon wa. Suwong lanang mangsa dadi ya urusan banyu. Iya kopi ana gula ana gak dadi beli wedange. Ya ora bakal akar rabine mah. Mangsa dadi ya wedang, makanya bakal urusan perbanyon ya wong wadon sing awit bengene. Iya sing awit jamane Siti Hajar. Gulati banyu bulak-balik kanggo siapa? Kanggo ingkang putra Ismail alaihi alaihissalam. Sampai tekan Ismail diurus ning Siti Hajar sangang tahun lawas. Begitu sangang tahun Ibrahim niliki maning. Begitu niliki, apa ternyata Nabiullah Ismail kongkon gawe bangunan. Yo Ismail karo bapak ke tempat kaki buyute kita bengen ngkono anak tanah tak pakai ireng. Ternyata ning sebelah tempatnya Nabiullah Ismail itu adalah rumah pertama di alam dunia umai Nabiullah Adam alaihi salam. Maka dibangun ning siapa? Ismail alaihi salam karo Ibrahim. Jadi rumah yang pertama itu adalah rumahnya Nabi Adam. Jadi duduk Ibrahim jekang sing bangun Ka'bah. Lah ari Ibrahim mah cuma ngangkat doang. Nah, makane delengen ayate wa idya rafa'u Ibrahim al-qawaid. Nalikane ngangkat sapa Nabi Ibrahim al-qawaid, berarti pondasine wisana. Diangkat dibangun ning Nabiullah Ibrahim alaihi salam karo siapa? Putra kang namane Ismail alaihi salam. Ngunjali watu sing gedhe-gedhe ditumpuk. Subhanallah, begitu prakat pembangunan selesai, Nabi Ismail wis kepegelen gletak turu. Lagi enak-enake turu, Ibrahim turu ngimpi. Apa? Ngimpine Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ngimpi diperintah dening Allah Subhanahu wa taala kongkon apa? Kongkon nyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Ana ya yang ning ayate mekonen sih. Falamma balagha sa'ya. Terus qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu. Ibrahim kanta ngimpi bahwasane dia diperintah dening Allah Subhanahu wa taala kongkon nyembele Ismail. Pisan pindo ping telu impen terus berjalan sampai Tegel ora Tegel Ibrahim ngandikan ning Ismail. Ya kan ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza
mazataro, eh anak ison mau bengi kita ngimpi diperintah dening Allah Subhanahu wa taala, kongkon apa? Kongkon nyembeli awak itu. Fandur mazataro, bagaimana pendapatmu? Apa jari Ismail? Yang Ismaile anak soleh. Ya bati if'al satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pak, kalau memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mangga. Bayangin. Harap dipateni, mangga. Sorok anake sampean sekian. Nang siraki kudu tekorbanaken. Ya jangan korbanaken kita, Pak. Bapak pe dikit sing wis tua. Iya bele. Iya bele. Nah, iya, tapi Ismail alaihi salam. Oh. Lang kembantah perintah e wong. Wong tua. Anak-anak zaman sekini ya subhanallah. Aja maning ning ustaz, aja maning ning guru. Ning wong tua bae wis pada nglawan. Lho kenapa? Ya karena mau nela kadongane. Lah ka pendonga? Pendongane wong tua. Ya Ismail alaihi salam subhanallah. Begitu dikandani ning Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Nang mau bengi bapakku ngimpi dikongkon Gusti Allah, kongkon nyembelih awak wira. Apa jawab Ismail? Ya abati if'al, Pak, mangga. Sok bokat putune kita mati sekian. Akhirnya di siapa kening Ibrahim alaihi salam musyawarah dikit wa. Yo, semono perintah Gusti Allah tetap musyawarah. Mboke diundang. Ya anake diundang dimusyawarahkan. Iblis wah ya wis pasti wah iblis waktu pun. Ibrahim ditekani Ibrahim ya si ranak usolin jaluk sing awit bengen ditinggalaken sangang tahun. Kiyen ketemu maning dikongkon Gusti Allah kongkon mateni sumang sepetaha Ibrahim dudu perintah pangeran kunku. Iya kan? Nah, iya Ibrahim nabi wa weru yen sing teka iblis cak watu serawat bas ngluntung setan lapor meng bos eh. Lapor bos lapa gagal maning bos gagal ganggu Ibrahim gagal bos ngawis bakal gagal Ibrahim aja Ibrahim lapa emboke mboke makonene beli tegel mangkat maning iblis kembang mboke jar ya kita ngerungu jari Ibrahim harap nyembeli anak ira iya anak ira sing dikandut-kandut awit cilik sangang wulan yang jero weteng ira hari Ibrahim beli ngerasakaken kono sing ngerasakaken sangang wulan yang jero kandungan begitu lahir ning alam dunia geletak di tarong padang pasir Ibrahim tinggal lunga sira dewekan wong loro iki waya gede Ibrahim dongol arep mateni bapak apa-apaan kaya kono jare siapa iblis Siti Hajar rabine nabi dudu Hajar rabine karsiwan serap Hajar rabine karsiwan saking wong edan bapane. Ya ajari Ibrahim ora iblis. Ya kenapa ini adalah perintah Allah? Ya tapi bagian perintah Allah ga iblis mekonen carane. Sewote ajar cak watu ajar mengandi das gluntung. Laporan maning apa gagal maning, bos? Ganggu lakine gagal, ganggu rapine gagal. Akhirnya Ismail ya kongkon ngelawan. Teka manang Ismail. Ismail bladus ditekan il napa om ya om ya kan iblisnya rada gede wah Ismail kan cilik ya iya pantasnya bocah ngundang mengtua kan om ya iya om iblis napa hiraku il singawi cilik ditinggal bapak nira yang siraku orang buru-buru acan bapak nira kaya ngapa kun bladus tekan aku bapak nira aja-aja kun kududu bapak nira il aja-aja kun ku iblis sing pengen mateni apa arakira lah yang ujuk-ujuk sira arepan dipateni wis menggawe wis pegel wis pengelan arepan di pateni lawan gak il sekali-kali mau wong tua kaya kononku jare siapa iblis Ismail itu bocah sembarangan nabi paham kun setan kun iblis kun tutuku weru ya weruan wak nabi
aja maning tingkatnya nabi wong setengah dukun berada beruan jadi loh. Iya ya aja maning tingkatnya Nabi Ismail. Ini bukan ungkapan makhluk biasa, ini adalah iblis. Pergi kau iblis, cak watu wajar maning das gluntung maning iblis ya, lapor bos apa gagal maning ngganggu bapane, gagal ngganggu emboke, gagal sampai ngganggu anake, gagal tiga kali bos nyong menjelut ke Hajar Ibrahim mendas nyong, Hajar Hajar ya endah se anyong sampai tekan Ismail ya bonyok bos kokon marak maning. Akhirnya tempat pelemparan batu dari Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar sampai Ismail diabadikan sampai sekarang pada waktu ninglunga haji arange balang jumroh. Jadi kan kalau lagi ngantem dasi setan masih nerada titis makanya gue. Ya iya ya monggo kadang-kadang ya kulane pikiran. Lho kenapa sing diserawat setan sing nyerawat ke setan maning lho. Iya setan koruptor, setan rerasan, setan tukung napa. Wis setan pirang-pirang setan. Iya akhirnya anda setan nyerawat setan. Dia kena beli jambu. Nah iya. Nanti doa di lingkono Nabiullah Ismail alaihi salam tanda ditaleni tutup matanya. Begitu ditaleni ditutup matanya jari Ismail dawu pak pasah pati gulat ning panjenengan mung kita duwe jalukan apa Ismail jalukannya siji wis ora susah ditaleni pak. Kenapa saya sudah betul-betul pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya bakal kita ditaleni katoni kita terpaksa, saya tidak terpaksa. Saya ikhlas, saya rela. Kenapa? Karena ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cul pak, mangsa ngaram layu tak adepi mangsa ngurung. Matanya ditutupi. Lah pak, ya kuntu sebagai perlambang kanggo kula lan panjenengan sami. Maksudnya aja kang, nalikane waya korban ki sampian nyembele wedus ki wedus nguripe aja dikatokaken. Mana geboga kendrada mana tutupan matane aja sampai si wedus ngeleng baturnya kejet-kejet disembelih ini ngadepan. Jadi kira-kira aja aja waru jadi tempat penyelamatnya ngongkok kan di sebelah kanan. Kadang-kadang wong nyembelih wedus wedus si jine ningkene si jine disembelih ngadep apa ya sok baik ada efek yang tidak baik. Iya makanya kenapa ditutupi makanya apa Ismail menjaluki siji cabutan kabeh taline ya terus sok sembelian kita loro apa dadekakan tempat panggonannya kita ajang godolannya ini bocah cilik dan nanti ya kan hijir Ismail kan tolong pak besok tempat umay kita, hijirnya kita, hujroya kita, kamerannya kita, aja dadi dolanannya bocah cilik. Kenapa? Bokat semane kelingan. Kaping telu, pak, tulung asan golo, kayak kira-kira bener-bener landep. Kenapa? Kang aran sekarotul mautku bener-bener lara, pak. Tapi bakal golo ke landep, paling mung sesesetan kita. Nah kan deh, bahkan nyembelih korban ku diasa ya, ku sing temenan ajak ku ngegolok beli diasa asa kanggo nyembelih ya gatat gotot ku nenek apa maning sing disembelih wedus wedus wadbe wah wedus jawa wadbe tingkat etawa sing juragale beli kuat ya kan awale ndasen deluk waya dikene pahan ndasen jengat bisa meleset golok ki. Ini hati-hati wae nyembelian iki. Goloke sing landep sing bener aja padu golok. Golok wae. Ismail njaluke sing landep ba goloke. Akhire cok bendone Ibrahim iki biasa wae kongsrang pangsreng sampe tekan landepe sekakange penyukur. Begitu wis landep Ismail siap mangkok. Begitu golok diacar ninggulune sat didorong digunyul wah beli tedas takkan maning gunyul maning beli tedas
Akhirnya Ibrahim penasaran. Masa kita ngasak sama teman-teman goloke ketul. Akhirnya golok dicacak watu. Das watu sigar. Blara. Watu nih, tapi duduk watu bacan duduk. Karena dia kamu ngelepanti ya Ibrahim. Waktu mecah watu kun. Gue jimat enak sama watu kin. Tuh, gue tuh dicoba nih. Watu tes. Ternyata watu bisa sigar. Kenapa? Ning gulune Ismail ora tedas. Akhirnya golok ditakoni lok. Nah ngapa? Ning watu sira tedas hari ning gulune Ismail beli tedas. Gusti, kenapa? Isun nurut dudu ning makhluk. Nurute isun ning Khalik. Kenapa? Gusti Allah Rahman Rahim. Sampian diperintah. Oke, kun perintahe Gusti Allah kanggo sampean, tapi isun ora diperintah kongkon nyembelih Ismail, maka beli terdas. Akhirnya karena maksa, mudun malaikatnya Gusti Allah nggawa pengganti kanggo Ismail alaihi salam. Akhirnya seret, ternyata sing ditugel dudu gulune Ismail, tapi gulune wedus. Maka di situ awal-awal peristiwa kurban apa disembelih Nabi Allah Ismail alaihi salam, tapi ternyata diganti. Akhirnya perangkat mengkonon subhanallah ya Allah kok pak jare Ismail sebenarnya sing eman ki sapa, apa kula kang eman ning bapak, apa bapak kang abot emane ning kula anak. Jare Ibrahim ya jelas masih abot emane bapak ning anak dia. Kenapa? Karena segala perhatian tercurahkan untuk anak. Tapi jare Ismail bisa jawab, ya Allah Pak, yang lebih sayang itu saya sebagai anak terhadap Bapak. Kenapa? Karena saya berikan satu-satunya milik saya. Apa? Nyawa. Tidak ada serep dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berikan satu-satunya yang menjadi milikku. Tapi bahkan anak, sampean mati kula masih anak si jine. Bisa anak? Anak maning. Tapi kula sebagai anak ternyata lebih sayang kepada Bapak. Tapi ternyata pernyataan kedua-duanya itu gugur. Kenapa? Karena ternyata yang lebih sayang dari semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan anaknya? Karena Ibrahim pernah utang janji karo Gusti Allah. Utang apa siapa? Rikalane ning zaman semana hebate Ibrahim, keparete Ibrahim kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, miter jalan-jalan ning alam dunya ndeleng makhluk-makhluke Gusti Allah, ndeleng wong-wong kang soleh pada salat. Ibrahim ndedonga, ya Allah, ya apa ngapura dosane wong kang ibadah ning sampean. Begitu pragat ndeleng wong pada salat, ndeleng wong pada zikiran wirid, dan Ibrahim deleng segolongan maning. Lapa golongan manusia wirid dan beli zikiran, beli sholat, beli guaplian baik. Hati-hati anak-anak mah. Kita kan dikana wakil, kita kan daka. Iya, jadi Ibrahim yang segolongan maning ketemu karo manusia-manusia singkarpe dewek. Begitu deleng manusia karpe dewek, yang arane Ibrahim ke manusia wak. Terus nak bayan deleng wong kaya konon. Gusti ya sampean ki akan nemenen temen apa ya, apa sih wong kok kaya kenen beli dipateni bae kok wis kare gulungan bae. Napa ya kader ngibadah beli eling beli sadina dina maksiat bae. Dadi wis Gusti gulungan bae wong kaya kenen mah pate patena. Akhirnya digulung maring Allah Subhanahu wa ta'ala ning kono utange Ibrahim. Ketika ditekanin Gusti Allah, kenapa ya Allah kita kongkon mateni Ismail? Ini anak yang paling aku minta, anak yang paling aku cintai, anak yang paling aku sayangi. Apa jari Gusti Allah? Apakah engkau lupa Ibrahim? Kalau waktu zaman semana, saliramu njaluk ning ingsun kongkon mateni salah sewijine kaum. Mereka itu ciptaan saya yang bikin Ibrahim. Tapi karena yang meminta engkau kekasihku, aku berikan, aku habiskan mereka semua. Kenapa? Untuk membuktikan cintaku kepada dirimu. Sekarang aku mau bukti mana cintamu terhadapku. Maukah engkau memberikan yang paling engkau cintai di dalam kehidupan? Siapa
anakmu Ismail, serahkan untukku, korbankan, korbankan dia. Jadi yawit-awit yang ada cerita aneh, orang ujuk-ujuk Gusti Allah ngongkon Ibrahim mateni anake. Ya makane gula lan panjenengan sami aja gampang sengit ning wong bokat ditagi. Ibrahim sengit ning wong sing ado karo Gusti Allah, beli gelem ngibadah, beli gelem mbayang, beli gelem wiridan, beli gelem puasa, pegaweane maksiat banget dina wis ka Gusti gulung bae wong kaya kono. Akhire ditagi. Kala waktu bengening konon jaluk nggulung, makhluk itu ciptaan saya, itu saya yang buat, itu saya yang bikin, saya yang membesarkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Sira kari enak jejaluk kongkon ngelep, ya tekelep kita mah. Padahal ya itu adalah ciptaan saya, makhluk saya yang bikin, saya yang memberikan kehidupan. Makanya hati-hati kula lan panjenengan sami ing dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Bisa jadi yang kau benci itu pada hakikatnya bukan kemaksiatannya. Kadang-kadang plus pelaku kemaksiatan itu. Masa aja kan esok bae bokat beli ngantel. Ndeleng bocah wadon roket cingkrang. Ya kan pupuran medok, motoran bulak-balik. Bulak-balik terus nganyel we wadon napak kaya konon. Iya beli. Iya beli. Nah, iya, tapi begitu ngrungu, siapa jekan Kak? Putu Nira, cang priwen srep. Bak putune dhewe. Ya, iya, kita sengit banget jeneng wong main. Bareng waya bladus sing main anake, ayo priwen srep. Ternyata bencimu kepada kemaksiatan juga bukan karena kemaksiatannya, termasuk pelaku kemaksiatan. Apa maning ketika pelaku kemaksiatan musuhi waya temenan pisan serok ukurannya kok. Makanya gulalan panjenengan sami ketika dalam kajian gulalan panjenengan sami, netralitas kajian itu sangat penting, sangat penting. Kalau kamu benci kepada maksiat, jangan benci orangnya, tapi bencilah kemaksiatannya. Lah kalau orangnya, kalau orangnya mah pada makhluk Gusti Allah lah. Jadi ya tetap hormati dia sebagai manusia. Makanya kan susah menempatkan hal-hal yang model seperti ini. Sengit karo wong main, sengit karo wong mabok. Bencilah perbuatannya, tapi kamu jangan benci manusianya. Kita wajib memberikan pengingatan, wajib, tapi cara mengingatkannya seperti apa? Karena di zaman-zaman akhir ini manusia sudah mulai kehilangan cara. Wong bengen banyak cara. Banyak cara wong bengen mah nguruki rada angel, priwen supaya gampang diberikan kemudahan. Ngaji sifat wajib Gusti Allah. Ya kan ning bukune wujud kidam bako mukhalafatul hawadis ya moho binab si bareng si ngaji wong tua-tua kaya bocah madrasah ya beli dadi. Roh rombongannya cari ini warsing kemukon ngaji makainen apal apalan kah wujud kidam bako dah apal sing kanane bae waya mangkat menghilang habis roh. Maka priwen carane kira-kira apal apalan kin-kin nempel dipai cara carane ngapalaken sifat wajib bari nembang Allahu jodakidam mukhalafatulil waqiyamu binaf wahdaniyat ilmu Allah sama kalam qadiran murid aliman basiran. Alhamdulillah sewana kaji rapal kabeh tadi ini. Ya siapa tahu sing beli apa kari celangap-celangap ya kendaraan ya apal wak bare nembang mah. Ya
Nah, ya itu cara. Makanya aja nyalak-nyalak. Masa wong belajar nembang-nembangan? Justru dari itu untuk mempermudah. Belajar marhabanan diajarkan langsung lagu tua. Ya suwe, wah. Ya kan, makanya cari lagu-lagu modern. Kira-kira bocah ki gelis apal. Ya, wah bocah ki senenge tarling. Ajar karo lagu tarling. Marhaban ya nur, ya nurul aini. Marhaban jadal, jadal usaini. Marhaban ahla, ahla wasahla. Marhaban ya khairul da'i. Marhaban ya khairul. Lagu apa, Wak? Alaur wan baik. Nah, iya. Tadi ya, lagu ini baik apa sih lagi? Merebak. Diajari. Supaya apa? Supaya yang penting kata-kata solawatnya bisa dihafalkan. Nanti dengan sendirinya akan teranulir. Dengan munculnya kejiwaan manusia. Kok bakal wis gede ya? Mari nembang-nembangan kayak kononeki. Ya, aku makan kok awal-awal. Solawatan rada angel pai lagu Allahumma sholli wa salim sayyidina wa maulana adadama fi ilmi lahi daimatan bakal nonton organ pas sholat nonton sandiwara pangotot bakawayang ngaji mang katerasane am waya sedekah sewu perak metune ay syukur arin aku. Nah iya, dan ya itu adalah teknik wong tua kulak lan panjenengan sami didik, nguruki, ngajari anak putu kulak lan panjenengan sami kongkon kenal ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Barang sekin bakal netembangan apa geger maling. Apa itu solawatan nyanyi deh, menengah itu cara untuk apa? Untuk memperkenalkan solawat kepada masyarakat. Nah, siapa tahu wong bengen melaka buku ne laka tulisane akhirnya kan padu metu bae airoman watoya sarong wiwal musa wai bing warong mainanda diwulak walik deman kok apa lo ra kono dikaku apa cekang ayo yakun kan khairu man wati asyara wal musyafaati fil wong mangene laka tulisane ngeru ini gencring ora. Ya wis weruhe gawe roman watu ya sarong, sarunge sapa. Lah iya, ya kenapa? Karena dulu wong tua kula lan panjenengan sami ngajarakne model kaya konon. Nah kan semuanya itu cara wong tua ngelingaken ing anak utuh, maka semua kesenian awale apa? Bismillah kabeh. Bismillah iya. Yuh, isok bae sampian deleng kesenian apa srok arep deleng wayang arep deleng sandiwara sok delengen bakal mulai arepen labu sinden priwen ngucape ngaturaken puja lawan puji maring Gusti Kang Maha apa kinki ini adalah bismillah. Kenapa? Karena semua bisa berjalan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam wayange apa ngucape? Ya kan ngucape inggih ingkang kaeka adi dasa purwa adilinwi dasa sepuluh purwa kawitan ari ekane jakang eka kang sawiji siapa? Semuanya itu berawal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ucapannya eka adidasa
purwa eka maring sawiji inggih punika maring Allah Subhanahu wa taala adi kang linwi dasa 10 jumlah kehidupan kang sempurna purwa kawitan dau mulai awal cerita lakon apa. Oh ya AO bae de kami yang ngoreni tenior apa. Ya, nah, akhirnya ada kecenderungan kebencian kita terhadap kesenian kita yang kita miliki sendiri. Kenapa? Karena beli paham. Begitu anak putu belajar gamelan ya gegeram. Apa belajar gamelan? Itu haram, itu kafir. Enggak kenang apa bakal waya kata mengundangnya drum band. Hari drum band ini ke siapa? Ayo serak. Kenang apa gamelan bloli hari drum band oli priwen kinki. Kenapa? Karena ketidakpahaman gula lan panjenengan sami. Ya, ana wong muja-muji Kanjeng Nabi itu kulo, itu berlebihan. Jangan puja-puji. Dheweke ngwaca puisi. Telah terbit di tengah-tengah dua bukit. Bulan purnama. Ya Nabi Muhammad diku pada baik. Barangnya angil kan dan yang beli paham ngotot jadinya kan ruwet. Ya iya. Mana wong marhaban? Apa itu marhabanan? Wah, ada waktu zaman Nabi. Ya langka, yo kenapa? Yang marhabanan ku ceritane Kanjeng Nabi. Masa Nabi ne dewek sing cerita riang ki bengine mungkin ya yo rebat wah. Ya iya jadinya diwaca apa itu marhabanan barjanji? Barjanji itu sejarahnya Nabi supaya kamu tahu siapa Nabi Muhammad. Ya kan? Makanya sawise aljannah itu diwaca wa ba'du. Sapa fa'akulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib. Wasmuho syaibatul hamdi humidat. Hisaluhus saniyakun ku apalagi jelasakan nasabe Kanjeng Nabi huwa Muhammad. Sapa Muhammad bin Abdullah. Anaknya Abdullah. Abdullah anaknya siapa? Anaknya Abdul Muttalib. Muttalib bin siapa? Bin Hashim. Hashim bin Manaf. Manaf bin Kusoy. Kusoy bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihar. Fihar bin Malik. Malik bin Nadar. Nadar bin Kinana. Kinana bin Khuzaimah. Khuzaimah bin Mudrika. Mudrika bin Ilyas. Ilyas bin Mudar. Mudar bin Nizar. Nizar bin Ma'ad. Ma'ad bin Adnan. Napal ya kang baka wabak dunia apal nasabi apal. Dan dini beli apal. Or apal kan wabak dunia. Ya iya apal wai lebah berkati baik kah. Ya iya jadi wabak itu apa menjelaskan nasab makanya diungkap nasabun taksibun ula bi'ula hukol ladajha nujumah al-jawza jawza umanaka kene mengsore hafidhul ilahu karamatal li muhammadin aba'ahul amjada saunan li ismihi taroko sifah afalam yusibuhum aruhu min adami wa ila abihi wa umihi dijaga nasabe Kanjeng Nabi pragat kuwan walama aradallaha ibraza haqiqatihil muhammadiyah wa idharu jisma wa roham bisuratihi wis arep ditokaken Nabi Muhammad jelang kelahirannya Kanjeng Nabi pragat kuwan walama tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwafiya bil madinatil munawwarati abuhu wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani adiyyin minat ta'ifatin wa makasa fihim syahran saqiman yu'anuna suqmahu ngandakakan arep lahirnya Kanjeng Nabi ning kandungan umur rong bulan bapaknya ninggal dunya ngendi mati neng Madinah lagi apa neng Madinah lagi dolan neng sedulure pirang bulan neng kana wama kasabihim syahron sakiman meneng neng kana sabulan sakiman dalam kondisi sakit kok oh, ya aku lagi jelasakan sejarah Kanjeng Nabi halah orang ya orang baru udah kari olo-olo ebay sirama ya begitu wabang tuh Allah ilah sama ilah alia Allah. Ya iya, tadi barjanji iku sejarahnya Kanjeng Kanjeng Nabi sampai tekang wabaroza sallallahu alaihi wasallam wadi'a yadayhi alal ardi rafi'a rasahu ila sama'il. Ya wabaroza landin lahirakan sallallahu alaihi wasallam sopo Kanjeng
Nabi wadi ayyadaihi alal ardi, tangan lorone ku nempel ning lemah. Terus sujud. Bayangin, Pak. Nabi nembe lahir wis bisa sujud ngadepane Gusti Allah. Ya. Nembe lahir bisa sujud, Pak. Bareng ning kene, ana bayi umur 20 tahun beli bisa sujud. Eh bayi, Pak, anda bayi kita kinki. Iya, bayi. Kanjeng Nabi bayi jebral lahir bisa sujud. Terus nengak rafi ar-ra'sahu ila samail aliyah mumiyam bidzalika rafi ila sudadihi wa ulan nandakaken kin gadang dadi manusia hebat ning alam alam dunya, makane jebral bisa sujud wa ngarang ning kene bayi sewidak tahun beli sujud ye bayi triwen nasibe sirae. Nah, iya, itu tatanan wong tua kula lan panjenengan sami mendidik ngajarakan ajaran agama Islam. Cuma kita kang dadi anak putune ki beli paham. Itulah cara pengajaran orang tua. Ah bocah ki senenge mekenen, maka dipai cara mekenen. Ah bocah ki senenge memangan. Gemas sok bae delengan, ilok deleng film kungfu panda beli wae. Kungfu Panda kan bocah doyan mangan, diwuruki kungfu, silat, beli dadi, akhirnya guru ya, kibakang guru, kibakang guru, kibakang panganan, kongkon mencelat panganannya tarong kene, akhirnya bocahnya celeng, nenek celeng, akhirnya bocah kidolanan, tapi terlatih. Makanya untuk anak-anak dilatihnya seperti apa? Ngajinya kaya dolanan. Apa maning deleng metode-metode anyar kan, bongen ngaji serius, setahun durung bisa maca Quran wak bengen tangan ki kapal wak sabeti benang salah bae sih ora. Yo kenapa? Karena bengen metodenya kan metodologi Baghdad. Ngajine alif ba ta sa jim. Bocah sekin mangsa ruwa jim. Ya. Ya karena apa? Karena langsung tabata batasa sabata qodaro daroja. Ya. Ya, itu kan metode cara pengajaran, ternyata ini lebih cepat. Bahkan pengen setahun durung munggah Quran mana alif bata seminggu durung ketemu ya. Nah iya pragat kun alif patka a alif kasroi alif doma u a i u bapatka baba kasro biba doma bu babi bu sawulan maning gini ya kan, pakai metode itu sekian ternyata lebih cepat. Dengan metode apa? Metode ikro. Ada lagi metode baru namanya metode tamyiz, belajar Al-Quran bari nembang. Wah ada caranya macam-macam wak wong wuruki. Makanya bakal beli paham, beli ngerti menengah. Wong wiridan kabel ada baik wak. Karena langsung lo ilu. Yuk suruh aku jokulis-gulis muda-guda gak apa. Sirak. Menengah. Karena manusia ki ana sing bisa khusyuk bakal cepet, ana sing bisa khusyuk bakal lon-lonan, macem-macem aja dipadakaken. Ana tong yang wong wiridan melung-melung go speaker, Gusti Allah ke budak ja. Dudu urusan kuwen, Pak. Umane yang Gusti Allah, hu manuk kapo jukun ku. Menengak, mang sepaham lebak ngiki. Oh ada aja kan ada. Ya, cara orang bisa khusus ya macam-macam. Ya, ana sing wiridane ora krungu meneng bae. Kan bagus-bagus e zikir itu zikir sir. Zikir kan beli krungu ya sote wis hebat. Dari tingkate manusa-manusa wana kajar aja maning sing sir. Sing nganteng semono barengane kok ngantuk. Apa maning wiridane meneng wae lali sira kukurane. Jalal wiridan bareng maksud lo sama ono ante kayak ya lali ngecelak. Ya makanya ya jadi ada cara tersendiri ya makanya bakal pengen dulu belajar ke dalam ilmu golongan tori kok cara wiridan ana sing nganteng ana sing kalem ana sing alon ana sing bari griyengan kah. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah
astaghfirullahaladzim. Inna allaha ghafurur lanyuwun pangapura. Jaluk ampun, jaluk pangapura maring Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bakal beli paham, beli ngerti, wis menengah, aja melu komentar. Ini tidak diruat dia yang ngerti, beli paham, beli komen. Komennya kopi paste kah? Ya sekali jempol be wis. Komen kopi paste dah bang ngalar-ngalar. Kongkon waca wong dewek bibling waca maning langsung kopi kratak korang. Ah iya makanya. Jadi jangan pelajari itu metode-metode wong tua kula lan panjenengan sami dalam mengajarkan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala kelawan tembang ya kan kelawan permainan ya wong pengen kan ngelingakan anak putu dolanan ya bari apa bari ngelingakan ya kan tangannya kongkon ngepel ditumpuk kelingan beli pak ya begitu tumpuk terus cocok sing dhuwur kan. Selop terus muni nek apa kana? Tempolong bumi merak. Hai bakon ya. Nah ya megara. Salai. Lah ini maksudnya hidup manusia itu kayak tangan kang numpuk. Sing ningsor ya wis megar, berarti wis mati, dikubur. Ibaratnya ya kayak dene wiwitan sing megar ningsor kuoyot, berarti kan ki oyot kita sing nduwur bisa nek urip karena anak oyot, makanya dijungjung sing oyot, bakal wis prakat ka, terus diinter saunce aja gegera, tabuane, hafal di kaki asli ini pak. Lah maksudnya apa? Ya sama ono jelas ya, saunce ki apa? Saunce ku segrence, maksudnya serok ditung sih dah grence ane siapa? Oh rakiman je, rakiman bengen dua anak pira, papat je kang, rasini, wasjam, darwan, karwi, rasjamai dua pira, dua kuan dua kuan berarti kini saunce, maksudnya bakakin wi saunce, aja geger kene, aja tukar, dah dulu rira kuanku. Mbak gara-gara warisan beli pada ya bating, beli kita mau saudara penyapa kita mah. Aja maning kuning nguripe tekang mati ne biar emek sedulur apa model kajak ini mesing bengene ku bisa unce saunce aja geger wis aja tukaran enda sing geger ning pasar gede wis ana genai dewek tukaran ku mana aja ning kene karena aku ditabui batok bolu sembeliannya wedos lah siapa aja kasing ditarik kaya ruwet beli tadi nih yang sih ngawit bengen bisa anakku pak lah ya tadi ya wis ya kan kok nenek sih ngawe geger itu tanbi saking wong tua dielingakan si gile kongkon pada selonjor terus di meka icip turi-turine kaki menda tungkul lumpul sampai dati corong-mencorong sejaga buta-buta banteng tabuan ini nit dong kembang apa kue kembang apa kue kembang durian sedengane pada lah aja kan ya itu kehidupan bangsa Indonesia kehidupan icip-icip turinnya kaki menda lah siapa aja kan kaki menda ya mimpin Indonesia 30 tahun ya kan ya iya orang beruah na umpul-umpul siapa dati corong mencorong sejaga buta-buta siapa banteng beli sangat bulu sangat mendangka. Tabuane nit no kembang apa kue kembang apa kue kuen kembang duren sedengane pada lirene orde baru cukule orde reformasi. Oh ya wis kakein AO bae sing maune. Lah iya tadi itu metode wong tua kula lan panjenengan sami lagi ngelingaken ning anak
anak putu. Saking kita kadang-kadang anak putune ya ora embu, enggak paham, enggak ngerti, enggak tahu, tidak menelusuri, tidak menyelidiki, langsung memberikan ponis, ini haram, ini kafir, ini sesat. Ini yang menjadikan kehidupan ini kacau. Kenapa? Karena ngaji beli apa beli langsung berfatwa. Makanya kula lan panjenengan sami perlu ngaji, perlu belajar tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya tidak mudah menyalahkan orang lain. Kita urip ning wana kajir jati anom kayak seperti apa budayanya? Kita telusuri dulu. Ini anak acara makanan awite priwen, anak sedekah bumi awite priwen, anak nema pagsri awite priwen, selidiki dulu awite priwen, asale apa, tujuannya apa. Kadang-kadang paham beli, ngerti beli, baru apa sedekah bumi, baru ngetek-ngetek bumi, anak putu gawa manang tengah-tengah sawah, baru apa, baru weru sawah kaki buyutku, akhirnya waya bagi warisan sawah beli weru ning di ya boro-boro harapan garap. Akhirnya sawah beli digarap, akhirnya didol. Apa yang terjadi? Aset desa Wanakajir habis dimiliki oleh orang lain nantinya. Ketika aset desamu habis, apa yang terjadi? Kamu orang sini akan disingkirkan loh. Ya kenapa? Karena wis ora duwe karang, ora duwe sawah, wis didoli kabeh. Akhirnya dimiliki oleh orang lain. Kamu sebagai bangsanya sendiri akan diusir dari tanahmu sendiri. Kenapa? Karena wis duwe ora duwe aset. Wis dibayari ning wong kabeh, sawah wis dibayari, karang wis dibayari. Akhirnya sampean wong kene nek urip ning Wanakajir, asli Wanakajir, lahir ning Wanakajir, tapi genahe ngontrak, umahe ngontrak, listrike bayar, ledenge bayar. Wong endi sira asline? Terjadi, itu terjadi di mana? Di Indonesia. Ngendi jekan contoh? Yo saja atu. Dulana manang Jakarta. Kok dicek penduduk asli Jakarta itu siapa? Sekarang ada siapa penduduk aslinya di mana? Ya habis. Dan itu terjadi di Jakarta, ya bisa jadi suatu saat nanti bisa terjadi di Cirebon ketika anak-anak kita tidak mau mempertahankan aset yang kita miliki. Kenapa tidak mau mempertahankan aset yang kita miliki? Karena mereka tidak pernah diperkenalkan untuk mencintai tanah dan airnya. Akhirnya ya ning lemah dewek putih meca mangkat mengsawah ya canggang cingging, ya lah iya bakal relok ngebur mengsawah, relok belokan karo lumpur. Apa yang terjadi? Ya bagaimana pertanianmu bisa hebat ketika anak cucumu tidak pernah terjun ke dalam dunia pertanian. Saruan sing tuane doyok-doyok, ya luru obatnya kengelan, ya serah bocor-bocor nom luru obatnya kengelan, gawe dewek obatnya. Loh, bagaimana caranya mas Apanes ini di sekolah kakan dulu kan berbisa gawe obat dewek? Yang kita tidak pernah berpikir untuk bisa menciptakan pengobatan sendiri, pupuk sendiri, obat hama sendiri. Selama kini kan ditipu nih wong kanak-kanak. Obat kian bagus, boga sot ya pertama metu, sok mana kakan nih, meledre maning. Kenapa? Karena banyak pemalsuan. Ya kenapa itu terjadi? Karena Anda tidak pernah berpikir untuk membuat obat sendiri. Apa beli bisa? Yang kan beli bisa aja. Ya kan mama unes sekolah. Dan makanya anak-anak kita di sekolah kakan sing duwur. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kembali membangun desanya. Makanya jelas Allah mengatakan wa makana li mu'minin liyang firuna kafa. Gak boleh orang Islam maju perang semuanya tuh. Harus ada orang yang betul-betul mendalami agama, betul-betul mendalami keilmuan. Untuk apa? Liun diro kaumahum idha roja'u ilaihim. Kanggo ngelingaken cara bertani sing bagus ki mengkenen, cara nenanduran sing bagus ki mengkenen. Selama ini kan lah kawong kenen ya, wong kanak-kanak sing ngupai pengarahan. Weru beli apa beli ning tanah kita, jenis tanahnya apa, pH-nya berapa, kadar airnya berapa, kapasitas tanamnya berapa, penghasilannya seperti apa. Belum pernah melakukan penyelidikan. Berarti ya, berarti kalau pengen hidup kita selidiki dulu tanah kita ini pH-nya berapa, supaya pH-nya standar harus diapakan, ya kan, cara pengairannya seperti apa, pengobatannya seperti apa, ya harus diadakan penelitian. Siapa yang meneliti? Ya jangan ngongkon wong kanak-kanak, anak putu dewek.
Maka ketika kula lan panjenengan sami mengelola apa yang kita miliki untuk mengatasi corona, ya beli perlu ado-ado. So krekep sedesa dewe, kita kuat. Nyangga karo desa. Desa dewe. Bisa jama tumeng-tumeng jamba. Sing ana ning desa be. Waya mangan pari ana beras ana. Wis didole sa desa dewe. Untuk apa? Ya ketika diadakan lockdown, kita lockdown sedesa dewe. Orang kita tidak boleh keluar, orang luar tidak boleh masuk. Makanya wilayah-wilayah yang aman dari lockdown ya ternyata wilayah-wilayah yang betul-betul taat dengan adat budayanya. Nanti aja kan, sok dolana membadui Banten. Orang ilok kekir langka orea, orang ilok lockdown, orang ilok apa, biasa-biasa apa itu. Iya? Kenapa? Karena mereka bertahan dengan apa yang mereka miliki. Beli kaya kita ngamprak, urip. Aja maning sing apa-apa, sing dipangan nih ngawake kita, beli lok gawe dewek. Beli lok gawe desak. Apa sing dimasak dewek? Cuman sega doang, Pak. Kabe-kabe oli tuku kabe kan. Ana indomie, ana sarden, ana bumbu-bumbuan, pengen masak bisik tukune bumbu bisik. Ora kan gerus dewek. Ya beli. Ya akhirnya ya racun ngambrek. Karena apa yang kamu makan bisa saja semuanya mengandung racun. Loh, kenapa? Karena makanan yang mengandung pengawet itu bisa berbentuk racun. Makanya kenapa wong bengen sehat-sehat? Karena oleh lok memangan bakal duduk gawiane dewek wong bengen. Arep enak, arepan blenak ya uli masake. Dewek beli kaya kita bakal beli cocok nguma yang ngamprak mangan. Iya. Ya iya, sehingga kapasitas kehigienisannya itu kan tidak teruji. Bakal masak dewek. Ya teruji, wis weru. Kanduran kini dibeli beli rok disemprot karo racun kari kubjak wiki ya wus gelone nugel dewe jangan ane muter ning kene ceplike nandur dewe kacange nandur dewe akhirnya mangan apa sing ditandur dewe yang dihasilkan dewe sehat beli sehat jadi ini rokos-rokos makinen karena dipangan sing kanak-kanak abe. Nah ya pengen rada enak chicken gawene siapa? Gawene uang pengen mangan enak kuyen ya akhirnya gawian uang kabeh. Kita tidak tahu tingkat sterilnya itu seperti apa. Makanya gula lan panjenengan sami diperkenalkan dengan alam dan kehidupan gula lan panjenengan sami. Maka ketika gula lan panjenengan sami dari titik doa menciptakan anak putu kula lan panjenengan sami nyuwun maring Allah Subhanahu wa taala supaya dados anak-anak kang saleh lan salihah. Amin ya rabbal alamin. Maka saking arep mekaten monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وارض الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمك في مزيد يا ربنا. ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سلاما قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Semantan mohon saking gula kurang langgung nyewun agung ini pun pangapunten bilail hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.